pasukan Ukraina menggunakan howitzer M777 buatan Amerika Serikat dalam pertempuran di wilayah timur laut. Diketahui, Amerika Serikat bulan lalu mengirimkan howitzer derek M777-155mm ke Ukraina. Sistem artileri ini merupakan bagian dari paket bantuan militer AS bagi pasukan Ukraina untuk memerangi invasi yang dilakukan Rusia sejak Februari lalu. Tak hanya Amerika Serikat, lebih dari 30 negara juga telah memberikan sejumlah besar peralatan militer ke Ukraina. Di tengah pertempuran di wilayah Kharkiv, seorang prajurit Ukraina mengatakan ada hal yang berubah sejak Rusia menginjakan kaki di perbatasan Ukraina. Ще 2014 року, як нога росіянина переступила кордон з Україною, вони перестали бути дружнім народом. Зараз для мене братський народ це є Європа, до якої ми йдемо, йдемо потихеньку, але впевненими кроками. Sementara di pinggiran Kharkiv, sejarawan Roman Semenuka memberikan motivasi kepada prajurit Ukraina. Hal itu dilakukannya untuk meningkatkan moral para prajurit yang sedang berperang. Люди виснажуються, втомлюються, і дуже важливо давати людям емоційний заряд, емоційну таку підживку, бо люди чітко мають знати,